Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu telah dua musim hujan berlalu, sehingga di mana-mana tampak pepohonan menghijau. Terlihat seekor ulat di antara dedaunan yang menghijau bergoyang-goyang diterpa angin. "Apa kabar daun hijau?" katanya. Tersentak daun hijau menoleh ke arah suara yang datang. "Oh, kamu ulat. Badanmu kelihatan kurus dan kecil. Mengapa?" tanya daun hijau. "Aku hampir tidak mendapatkan dedaunan untuk makananku. Bolehkah engkau membantuku, sahabatku?" kata ulat kecil. "Tentu, tentu. Mendekatlah kemari." Daun hijau berpikir, "Jika aku memberikan sedikit saja, sedikit daunku ini untuk makanan si ulat, aku akan tetap hijau. Hanya saja aku akan kelihatan berlubang-lubang, tapi tak apalah," pikirnya. Perlahan-lahan ulat menggerakkan tubuhnya menuju ke daun hijau. Setelah makan dengan kenyang, ulat berterima kasih kepada daun hijau yang telah merelakan sebagian tubuhnya menjadi makanan si ulat. Ketika ulat mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang penuh kasih dan pengorbanan itu, ada rasa puas di dalam diri daun hijau. Sekalipun tubuhnya kini berlobang di sana-sini, namun ia bahagia dapat melakukan sesuatu bagi ulat kecil yang lapar. Tidak lama berselang, ketika musim panas datang, daun hijau menjadi kering dan berubah warna. Akhirnya ia jatuh ke tanah, disapu orang, dan dibakar. Sadarkah kita merelakan kesenangan dan kepentingan diri sendiri bagi orang lain memang tidak mudah, tetapi indah. Ketika berkorban, diri kita sendiri menjadi seperti daun hijau yang berlubang. Namun sebenarnya itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan tetap hijau. Allah akan tetap memberkahi dan memelihara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.